Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat Udibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Judul renungan kali ini, Gaya Hidup Penyembahan, ditulis oleh Soxil Dixon. Ketika saya mengantre untuk mengambil sarapan di sebuah konferensi Kristen, sekelompok wanita memasuki ruang makan kami. Saya tersenyum sambil menyapa seorang wanita yang berdiri di belakang saya. Saat membalas sapaan saya, ia berkata, "Saya kenal Anda." Sambil mengambil telur orak-arik, kami berusaha mengingat-ingat kapan kami pernah saling bertemu sebelumnya. Saya rasa ia salah mengenali saya. Ketika kami bertemu lagi di saat makan siang, wanita itu mendekati saya. "Apakah Anda mengendarai mobil berwarna putih?" Saya mengangkat bahu. "Ya, pernah beberapa tahun lalu." Ia tertawa. "Hampir setiap pagi mobil kita berhenti di lampu merah di depan sebuah sekolah dasar," katanya. "Biasanya Anda mengangkat tangan dan bernyanyi penuh sukacita. Saya pikir Anda pasti sedang menyembah Tuhan." Saya pun jadi ingin ikut menyembahnya, bahkan ketika hari itu terasa berat. Kami pun bersyukur untuk hal itu, berdoa, berpelukan, dan menikmati makan siang bersama. Perkataan teman baru saya itu menegaskan bahwa orang memang memperhatikan perilaku para pengikut Yesus. Bahkan ketika kita mengira tidak ada yang melihat, saat kita menghayati gaya hidup penyembahan yang penuh dengan sukacita, kita dapat menghampiri Allah pencipta kita kapan saja dan di mana saja. Dengan mengakui kasih setianya yang tak berkesudahan, kita dapat menikmati hubungan yang erat dengannya dan bersyukur atas pemeliharaannya yang setia. Baik dengan bernyanyi di dalam mobil, berdoa di depan umum atau berbagi kasih Allah lewat perbuatan baik, kita dapat menginspirasi orang lain untuk ikut memuji namanya. Menyembah Allah perlu dibiasakan setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu. Sahabat Udibi, bagaimana Anda dapat menyembah Allah dengan penuh sukacita sepanjang hari? Pernahkah penyembahan orang lain membuat Anda ikut menyembah Allah? Allah yang Maha Kuasa, tolonglah aku hidup untuk menyembah-Mu dengan ungkapan kasih dan syukur yang dapat menginspirasi sesamaku agar ikut menyembah-Mu. Our Daily Bread Ministries, buatkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let's go.